Islamic Brotherhood Television. Relawan Kemanusiaan Front Persaudaraan Islam Jakarta Utara pada Kamis 17 November 2021 membagikan sarapan pagi berupa roti dan susu untuk warga korban kebakaran sebanyak 500 bungkus dan keesokan harinya pada Jumat 18 November 2021 mereka juga membagikan perlengkapan mandi, selimut, sembako, dan pampers untuk para pengungsi korban kebakaran di Koja, Jakarta Utara. Berikut dokumentasi yang kami dapatkan.